yang betinanya jenis half moon, yang jantannya pula jadi yang big, yang besar. Jadi kita nak tahu lah yang betina tu pas yang dalam bekas tu, sebab dah ada telur lah tu. Tu yang betina nampak lah tepi tu, dia suruh ambil perlahan-lahan ya. Mana perginya? Nah, ni. Alamak, pergi kat buih. Tino bu, ah situ. Dapat. Kalau anda lihat, dapat lihat tu, nampak dekat-dekat situ tu ada buih kecil-kecil, ada buih, lepas tu tengah-tengah tu macam ada putih-putih, tu telur dia lah. Lagi satu, kalau nampak jantan bawah tu, kita tinggalkan jantan tu selama seminggu supaya dia makan jentik-jentik yang ada kat dalam air ni. Jantan tu sekarang berada di bawah ni lah. Ah, ni bawah ni, tepi ni, tepi-tepi tu. Okay, ni pula yang sedang dikacukkan lah. Jadi betina di dalam, betina di dalam bekas, dan jantan di luar bekas ni, jantan ni di tepi ni. Okay, ni. Kalau nak senang, kita apa nak kacukkan dia, kena bekas yang besar terus. Sekarang bila lepaskan, anak-anak dia sekarang terus cepatlah membesarnya. Yang dalam bekas tu betina, yang luar bekas jantan. Kita tinggalkan selama 3 hari baru lepaskan.